Halo, selamat pagi semua. Dengan Patricius Juwandono lagi di sini. Selamat tersesat ke channel saya. Nah, kali ini saya benar-benar akan menyesatkan Anda ke sebuah buku yang akan membawa kita pada bagaimana kita meraih power atau kekuasaan. Ya, ini memang bukan untuk Anda-Anda yang alim ya. Jadi kalau Anda alim mungkin barangkali akan agak terusik, wah kok gini ya caranya merebut kekuasaan. Tapi kalau Anda adalah orang yang tertarik pada intrik politik atau barangkali Anda ingin meraih kekuasaan dengan cara yang halus ya, dengan cara yang elegan, maka buku ini untuk Anda. Ya, judulnya Power, ditulis oleh Robert Greene, dan yang akan saya ungkapkan adalah beberapa kiat untuk bisa meraih kekuasaan dengan cara yang elegan, bahkan dengan cara yang nampaknya tidak kentara bahwa Anda sebenarnya sedang ingin meraih kekuasaan, tapi toh bisa efektif untuk bisa melanggengkan Anda menuju ke power atau kekuasaan tersebut. Nah, seperti apa sih bukunya? Nah, mari kita simak sajian saya. Power. Nah, judulnya aja udah powerful ya, power. Itu adalah sampul bukunya, Power, dan itu adalah nama atau wajah pengarangnya, Robert Greene. Jadi kita mulai saja dari yang pertama. Yang pertama adalah, nah, kalau Anda punya atasan atau bos, ya jangan bersaing atau menyaingi bosmu. Jangan menyaingi bos Anda. Fatal akibatnya. Sekalipun Anda mungkin lebih pintar, lebih kawasannya lebih luas, barangkali juga lebih tampan, lebih cantik ya daripada bos Anda, tapi jangan sampai dia merasa terancam. Jangan sampai dia merasa tersaingi oleh kehadiran Anda, oleh pesona Anda. Nah, di sini dikemukakan pesan bahwa jangan berlagak lebih pandai atau lebih menarik daripada atasan Anda. Nah, dia kalau Anda melakukan itu, maka dia akan merasa tersaingi dan diam-diam dia akan berusaha untuk menyingkirkan Anda atau tidak memberi Anda peluang untuk naik jabatan karena dia merasa tersaingi. Ya. Nah, Anda bisa membuat dia merasa lebih pandai, sekalipun mungkin faktanya tidak demikian, mungkin Anda lah yang lebih pandai, atau merasa buatlah dia merasa bahwa dia lebih bijak dan lebih diperhatikan. Nah, jadi misalnya dalam satu sesi pertemuan, bos Anda mengemukakan sesuatu, kemudian Anda menambahkan, Anda mengatakan seperti ini, ya, yang tadi Pak A itu katakan benar, tetapi sebenarnya saya bisa melengkapinya. Kemudian Anda mulai menguraikan berbagai macam informasi yang lebih canggih daripada yang dia kemukakan. Nah, ini bahaya. Dia bisa merasa, wah, Anda itu keminter sekali ya, Anda mau menyaingi saya. Dia merasa tidak nyaman dengan seperti itu. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa mengatakan, nah, itulah saran yang diberikan atau wawasan yang diberikan oleh Pak A atau Bu B. Menarik sekali kan sarannya, kita semua harus memperhatikan apa yang beliau sarankan. Nah, seperti itu, dia merasa dijunjung, dibombong istilahnya dalam bahasa Jawa. Sehingga dia merasa harga dirinya naik dan kemudian dia merasa tidak terancam oleh kehadiran Anda. Lambat laun, dia akan mulai mempercayai Anda dan kemudian bahkan sampai pada titik di mana dia memberikan Anda kenaikan jabatan atau promosi sehingga Anda bisa sedikit lebih punya power. Ya, jadi dengan cara yang halus, Anda seolah-olah membuatnya menjadi diperhatikan, lebih bijak, lebih pintar, ya, maka Anda bisa meraih posisi itu dengan halus. Ya, ini adalah yang pertama. Jadi jangan pernah membuat bos Anda tersaingi atau terancam oleh kehadiran Anda. Semakin Anda berlagak pintar, berlagak lebih pintar daripada dia, berlagak lebih bijak, ya itu kesalahan fatal. Ya. Itu dia akan merasa, wah, kamu menjadi sainganku, kamu sebagai batu sandunganku, jadi kamu akan saya singkirkan atau setidaknya karirmu akan mandek sampai di sini. Gitu, ya. Oke, yang kedua adalah, nah, ini adalah salah satu ungkapan dari Abraham Lincoln.
I destroy my enemies when I make them friends. Jadi intinya adalah waspadalah terhadap teman dan rangkullah musuh Anda. Nah, ini kenapa seperti itu? Robert Greene mempercayai bahwa orang-orang yang kita anggap sebagai teman itu sebenarnya juga punya tujuan sendiri, punya motif tersendiri. Mereka mungkin bahkan iri terhadap Anda dan pada suatu saat mungkin bisa berkomplot atau berkonspirasi untuk menjatuhkan Anda. Nah, maka hati-hatilah terhadap teman, karena walaupun namanya teman, tapi ingatlah bahwa mereka punya misi tertentu yang mungkin akan menjegal Anda di suatu ketika, ya. Nah, sebaliknya, rangkulah musuh-musuhmu sebagai sekutumu. Kalau kita punya musuh, kita punya pihak yang kita anggap lawan atau yang berseberangan, rangkulah mereka sehingga menjadi sekutu Anda. Nampaknya ini juga yang kita lihat di presiden kita, ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo tahun 2019, mereka kan istilahnya musuhan, ya. Tapi entah gimana caranya kemudian Pak Jokowi bisa merangkul Pak Prabowo masuk ke kabinetnya. Nah, itu salah satu langkah yang diajarkan di sini. Jadi rangkulah musuhmu, buatlah musuhmu menjadi pekerja untuk dirimu atau untuk tujuanmu atau untuk misimu, sehingga misimu tercapai. Nampaknya itu juga yang dilakukan oleh Abraham Lincoln ketika dia menjadi presiden Amerika Serikat. Dia dengan sengaja menarik musuh-musuhnya atau orang-orang yang bertentangan pendapat dengannya untuk masuk ke kabinetnya. Ya, jadi kalau sudah demikian, maka yang tadinya adalah musuh dia menjadi my friends, ya, seperti yang dikatakan di sini. I destroy my enemies when I make them my friends. Nah, itu juga salah satu cara bagaimana kita mempertahankan power yang kita punya. Kita punya musuh, tapi bukannya kita memusuhi mereka habis-habisan, tapi malah menarik mereka untuk keuntungan power kita. Oke. Nah, yang berikutnya, wah ini ada apa ini? Ada asap. Karena asap ini, maka kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di baliknya. Nah, ini ternyata berhubungan dengan prinsip berikutnya, yaitu sembunyikan tujuan utamamu. Jadi kalau Anda punya misi tertentu, Anda punya tujuan tertentu, buat sedemikian rupa sehingga pihak lain tidak bisa meraba, tidak bisa membaca apa tujuan Anda sebenarnya. Buat mereka bingung, bertingkah lakulah membingungkan sehingga mereka tidak tahu apa Anda itu sebenarnya mau kemana atau akan melakukan apa. Nah, itu bisa diibaratkan dengan memasang atau mengembuskan asap di depan Anda sehingga orang lain tidak bisa membaca Anda itu mau kemana, mau ngapain, sedang bersiap-siap untuk melakukan apa. Nah, tidak jelas, ya. Ini adalah taktik yang berikutnya. Jadi kaburkan niat Anda, jangan nyember kemana-mana. Ini adalah misi saya, ini adalah tujuan saya, kemudian menulis di sosmed, ini adalah tujuan saya akan begini, taktik saya seperti ini. Wah, itu membuat Anda sangat mudah terbaca. Dan kalau sudah Anda, lawan-lawan Anda sudah membaca niat Anda mau kemana atau persiapan Anda sampai di mana, ya mereka dengan mudah bisa menjegal rencana itu. Mereka dengan mudah bisa menyiapkan taktik tertentu untuk membuat rencana Anda gagal semua. Ya, jadi ini adalah yang taktik berikutnya. Nah, buatlah banyak pihak menerka-nerka, menduga-duga apa tujuan Anda sebenarnya. Anda tidak banyak bicara, kalaupun Anda bicara A, kemudian Anda bertingkah laku B, kemudian ngomong lagi C, sehingga orang tidak tahu ini sebenarnya maksud Anda apa, tujuan Anda mau kemana. Nah, Anda sedang melakukan taktik menyembunyikan tujuan atau motif Anda yang utama. Oke. Satu lagi, ini satu kasus yang diungkap oleh Robert Greene dengan sangat baik. Dia menyitir atau mengisahkan Perdana Menteri atau orang Jerman yang namanya Bismarck. Pada waktu itu Jerman masih dikenal sebagai bangsa Prusia, ya, yang melawan Austria. Bismarck ini adalah seorang jenderal yang sangat mau berperang.
dia mau menggilas Austria. Nafsunya berperang, berkobar-kobar, dia tujuannya adalah menggilas Austria. Tetapi lawan-lawan politiknya, termasuk pemerintahannya dan rajanya sendiri, anti perang. Mereka tidak suka perang. Nah, apa yang Bismarck lakukan? Suatu ketika dia naik ke podium, dia berpidato berapi-api tentang anti perang. Jadi dia justru membela lawan-lawan politiknya, justru membela rajanya bahwa perang itu buruk. Dia berpidato tentang anti perang, berpidato berapi-api betapa terkutuknya perang itu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi lawan-lawan politiknya merasa, wah, ternyata dia seorang yang anti perang sama seperti kita. Nah, rajanya sedemikian terkesan sehingga dia mengangkat Bismarck menjadi salah satu jenderalnya. Nah, ketika sudah menempati posisi itu, kemudian Bismarck mulai menggalang kekuatan untuk kemudian menggilas Austria melalui perang. Nah, setelah mendapat kekuasaan yang lebih besar, dia bisa menggalang tentaranya untuk kemudian menggilas Austria, berperang habis-habisan dengan Austria dan mengalahkan Austria. Nah, itulah caranya bagaimana seorang Bismarck dengan cerdik menyembunyikan tujuan utamanya. Dia sebenarnya mau perang, sangat mau perang, tetapi dia sembunyikan tujuan itu, dia malah pidato berapi-api tentang anti-perang. Begitu dia diangkat menjadi salah seorang jenderal, maka dia menggalang kekuatan utamanya, menggalang tentaranya, untuk kemudian melibas Austria. Cerdik. Oke? Nah, berikutnya. Nah, ini, jangan banyak bicara. Sekarang zamannya sosmed ya. Kalau Anda kecewa terhadap lembaga atau terhadap pimpinan, Anda lontarkan di sosmed. Anda bahkan juga memaki-maki di sosmed, mengungkapkan kekesalan Anda atau perasaan Anda. Wah, itu fatal sekali. Ya, karena Anda jadi mudah, sangat mudah terbaca oleh orang-orang lawan Anda atau pihak lain. Wah, ternyata dia punya perasaan seperti ini. Sangat mudah terbaca. Ya, jadi, kaitannya dengan yang tadi adalah jangan banyak bicara, karena Robert Greene meyakini bahwa silence is powerful. Di balik kediaman Anda itu ada daya, ada semacam kekuatan tersendiri, powerful. Ya. Kalau Anda ngombes, istilah bahasa Jawanya gedabrus atau nyember kemana-mana, banyak ngomong dan sebagainya, orang dengan mudah akan bisa membaca pikiran Anda, bisa membaca arah Anda kemana, ya menjadi tidak powerful lagi karena semuanya bisa terbaca oleh mereka dengan mudah. Tapi kalau Anda diam, lebih banyak diam, ngomong cuma seperlunya, nah lawan politik Anda tidak akan tahu kemana Anda mau melangkah. Oke? Okay? Nah, ini adalah reputasi. Wah, ini penting sekali ya. Kalau Anda sudah punya reputasi tertentu, maka jagalah reputasi itu, karena pada saat tertentu reputasi itu akan membuat Anda benar-benar powerful. Ya. Jadi dikisahkan oleh Robert Greene di bukunya ini, seorang ksatria atau pemimpin di negeri Cina beratus-ratus tahun yang lalu, ketika masih ada banyak kerajaan di sana, dia punya kerajaan dan pasukan yang bereputasi menang di mana-mana. Jadi pasukannya ini selalu memenangkan pertempuran di mana-mana dengan berbagai trik tertentu. Ya, jadi triknya macam-macam sehingga lawan kewalahan. Reputasinya terkenal sekali seperti itu. Nah, suatu ketika dia menghadapi ancaman dari pihak kerajaan lawan. Pada saat itu sebenarnya kerajaannya sudah mulai lemah. Banyak serdadunya yang meninggal, sudah mati di pertempuran, sehingga kekuatannya sebenarnya sangat terbatas. Nah, apa yang dia lakukan? Dia mengizinkan kerajaan lawan itu memasuki daerahnya, memasuki wilayahnya, tapi pada saat itu dia kemudian melakukan sesuatu, dia membunyikan bunyi-bunyian atau semacam musik seperti itu di bukit. Jadi lawannya itu melihat dia bukannya bersiap-siap untuk menahan serangan, tapi justru melantunkan sebuah lagu atau sebuah musik
dari atas bukit. Nah, apa yang lawannya kemudian berbuat? Lawannya cuma sampai di pintu gerbang, kemudian mereka memutuskan untuk mundur. Loh, kenapa mundur? Nah, karena sudah termakan oleh reputasi si pemimpin tadi itu, bahwa reputasi pasukannya adalah mampu menghancurkan lawan dengan berbagai trik. Nah, dia pikir si pemimpin tadi itu sedang menjalankan sebuah trik. Makanya dia kemudian naik ke bukit dan kemudian dia malah memainkan sebuah alat musik, bukannya menahan serangan. Dia pikir, wah, ini pasti satu tipuan lagi nih, daripada pasukanku Pati Kondol di sini, lebih baik saya mundur dulu. Ya, jadi akhirnya dia mundur, tidak jadi menyerang, dan si pemimpin itu selamat. Sekalipun sebenarnya pada saat itu, dia memang benar-benar tidak punya daya, pasukannya sudah mulai lemah. Tapi dengan reputasi yang tadi saya katakan, dia mampu membuat lawannya mundur teratur, bahkan sebelum menyerang. Nah, pelajarannya adalah, jagalah reputasi Anda. Kalau sudah punya reputasi, pertahankan itu, tingkatkan reputasi itu, sedemikian sehingga Anda punya satu hal yang tidak akan menggoyahkan Anda. Satu hal yang bahkan membuat lawan-lawan Anda itu keder duluan sebelum mulai melakukan gerakan menyerang. Oke, itu tentang reputasi. Nah, apa pula ini adalah tarik perhatian dengan ciri khas. Jadi kalau semua orang menghadap sana, Anda menghadap sendiri, sendirian ke sini, ya. Jadi buatlah sebuah gaya yang unik, ya. Tampil unik atau dengan gaya yang berbeda, itu akan membuat Anda lebih diperhatikan. Ya, tentunya gayanya tidak sampai melanggar peraturan dan sebagainya, tapi tetap satu gaya yang membuat Anda bisa diperhatikan, bisa menonjol, bisa punya satu kekuatan atau satu ciri pembeda, tidak sama dengan yang lainnya. Oke. Nah, apa pula ini? Seseorang punya gagasan, tapi kemudian kayak ada orang lain yang ingin merebutnya. Nah, ini adalah, buatlah orang lain bekerja, tapi kemudian rebutlah pengakuannya. Jadi, Anda membuat orang lain bekerja keras, tapi pada saat tertentu, Andalah yang kemudian mendapatkan pengakuan dari publik. Ya, ini kan licik sekali, ya. Ya, tadi kan sudah saya katakan, ini buku yang agak licik, ya. Jadi, kalau Anda orang alim, barangkali Anda akan mengerutkan kening, wah, kok seperti ini mainnya? Ya, tapi seperti itulah yang diceramahkan atau ditulis oleh Robert Greene. Kita bisa belajar dari hal-hal seperti ini. Nah, salah satunya adalah, buatlah orang lain bekerja keras, tapi kemudian rebutlah pengakuannya. Buatlah sedemikian rupa sehingga orang lain mengakui Anda sebagai pembuatnya atau sebagai orang di baliknya. Ya, padahal sebenarnya yang kerja adalah rekan Anda, ya, atau pihak lain. Nah, ini Robert Greene mengilustrasikan dengan persaingan antara Thomas Alva Edison dengan Tesla, Nikola Tesla, tentang listrik, ya, tentang lampu listrik. Sebenarnya yang banyak lebih banyak berjuang, lebih banyak meneliti dan sebagainya itu adalah Nikola Tesla. Edison sebenarnya tidak segigih Nikola Tesla. Tapi pada saat tertentu, Edisonlah yang kemudian dengan cerdik mengumumkan ke seluruh dunia bahwa dialah yang menemukan listrik. Ya, jadi bukan, kalau sekarang pun, di zaman kita sekarang pun, nama Thomas Alva Edison sebagai penemu listrik atau bola lampu listrik itu lebih kinclong, lebih cemerlang, lebih terkenal daripada Nikola Tesla. Nah, itu karena ulahnya bertahun-tahun yang lalu. Nah, dia dengan cerdik membiarkan Nikola Tesla mengerjakan semua penelitiannya, kemudian pada saat tertentu dia muncul dan dia mengatakan, inilah hasil kerja saya, dan dunia mengakuinya bahwa dia adalah bapak penemu bola lampu listrik atau listrik, ya. Memang agak licik, tapi ya seperti itulah cara kerjanya, ya. Sebenarnya juga kita bisa melihat hal yang sama pada Steve Jobs dan Wozniak. Kalau kita lihat komputer Apple itu dulu sejarahnya yang lebih banyak mengutak-ngutik pirantinya atau alatnya sehingga menjadi komputer seperti itu adalah Wozniak, Steve Wozniak. Tapi Steve Jobs punya kemampuan marketing dan kemampuan promosi dan gaya bicara yang jauh lebih persuasif, sehingga dialah yang kemudian muncul sebagai
icon untuk komputer Apple. Orang akan mengidentikan komputer Apple dengan nama Steve Jobs dan bukan Wozniak. Wozniak memang bekerja lebih keras, tapi Steve Jobs lah yang kemudian memasarkannya, dan sebagai akibatnya dia mendapatkan pengakuan dunia bahwa dialah yang menciptakan atau menggagas revolusi komputer Apple. Nah, itu adalah salah satu caranya lagi ya. Jadi kalau Anda punya teman yang wah kerjanya keras, oke, biarkan dia bekerja keras, tapi entah gimana caranya, suatu ketika andalah yang kemudian mengaku kepada publik atau membuat publik sadar bahwa andalah yang mengerjakan semua itu, ya. Licik ya, tapi ya seperti itulah yang dilakukan oleh atau disarankan oleh Robert Greene melalui buku Power. Yang berikutnya adalah keep people dependent on you. Jadi buatlah Anda itu sebagai penentu nasib banyak orang. Buatlah nasib banyak orang itu tergantung pada Anda. Ya. Jadi buatlah orang lain tergantung padamu. Caranya adalah dengan lingkupi Anda dengan data-data dan informasi-informasi penting. Kalau perlu juga Anda menguasai layanan yang vital yang menentukan nasib orang lain. Nah, pada saat seperti ini Anda banyak sekali orang yang tergantung pada Anda. Anda menjadi powerful, punya power karena banyak semua orang atau banyak orang yang kemudian tergantung pada Anda. Entah itu nasibnya sebagai pegawai atau alur kerjanya atau fungsi dari unitnya, semuanya tergantung pada Anda. Karena Anda punya sifat seperti itu, maka Anda punya power. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau Anda perlu minta bantuan dari rekan lain, sebutkanlah manfaat buat rekan itu. Jadi pujuklah dia dengan cara mengatakan bahwa apa yang Anda minta itu juga akan bermanfaat buat dirinya. Nah, misalnya ada dua orang, satu dari bagian pemasaran, satu dari bagian riset dan pengembangan. Yang dari bagian pemasaran mengatakan, kenalkan dong saya dengan Pak A itu ya, saya mau memprospek beliau. Orang dari riset mengatakan, apa hubungannya saya dengan kegiatan pemasaran ya. Kemudian si pemasaran tadi mengatakan, kamu kan tahu bahwa Pak A itu punya banyak laboratorium. Nah, siapa tahu di sana kamu bisa berbincang-bincang dengan beliau, kemudian membuka arah ke arah penelitian-penelitian yang bisa membuat penelitianmu lebih canggih misalnya. Jadi dia mengatakan satu manfaat yang bisa diraih juga oleh rekan dari pihak riset dan pengembangan ini. Dengan demikian, si teman tadi merasa tidak keberatan untuk membantunya menghubungkan dengan Pak A karena dia juga punya manfaat yang bisa dia nikmati. Ya, jadi seperti itulah cara kita meminta bantuan kepada orang lain dengan menyebutkan bahwa nanti kamu juga akan mendapatkan keuntungan dari apa yang saya minta ini. Oke. Nah, ini agak nyeleneh sebenarnya ya, tapi toh ditulis juga oleh Robert Greene di sini. Dia menyarankan untuk menciptakan iklim cult atau pemuja sekte. Jadi entah gimana caranya, Anda bisa menciptakan suatu iklim di mana Anda menjanjikan keuntungan atau mungkin menjawab keraguan dari banyak pihak, dari rekan-rekan kerja Anda atau pengisi kehampaan. Ya, sedemikian sehingga mereka merasa bahwa Anda lah yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Kalau Anda sudah bisa memenuhi atau memuaskan mereka akan kebutuhan-kebutuhan itu, maka Anda menjadi seorang cult leader, seorang pemimpin sekte. Dan biasanya kalau orang sudah termakan oleh omongan seorang pemimpin sekte, maka mereka akan melakukan apapun yang diminta. Ya, kita bisa lihat sendiri kasus-kasus nyata seperti di David Jim Brands di Texas ya. David Koresh, masih ingat tahun 1993, dia bisa meraih banyak sekali orang yang tunduk kepada perintahnya, bahkan untuk melawan pemerintah federal pada saat itu. Kemudian juga Jim Jones di Guyana, dia bisa mengumpulkan sedemikian banyak massa yang percaya kepadanya, bahkan mau sampai di
diminta untuk meminum racun sianida secara massal ketika pemerintah Amerika ingin menyerbu perkampungannya itu. Nah, saya kira masih banyak lagi di mana orang yang dengan cerdik bisa menjawab atau bisa memberikan pemuas dahaga untuk banyak orang, dan sedemikian mereka dengan sedemikian rupa bisa membujuk mereka sehingga mereka bagaikan kerbau dicucuk hidungnya kemanapun dibawa mereka akan patuh. Ya. Nah, Robert Greene mengatakan kalau ingin meyakinkan seperti itu, bicaralah ke orang banyak, bicaralah ke massa, bukan individu. Karena kalau Anda bicara kepada individu, itu mereka punya kesempatan untuk berpikir, mereka punya kesempatan untuk merasionalisasikan apa yang sedang Anda tawarkan, dan mereka kemudian akan mengatakan, wah, nggak masuk akal itu, nggak logis itu. Ya, jadinya malah lebih sulit. Tapi kalau Anda bicara ke massa, massa itu sebagian dari logikanya sudah mati. Sebagian karena mereka merasa harus mengikuti apa yang orang lain lakukan. Jadi logikanya mati, nalarnya sebagian mati. Mereka lebih terhanyut pada perasaan, pada emosi. Ya, dan di sini, dalam situasi seperti itu, lebih mudah untuk menyetir mereka, lebih mudah untuk menggiring mereka ke arah yang Anda mau. Ya, itulah adalah bagaimana kita menciptakan satu iklim yang membuat kita kemudian dianggap sebagai pemimpin sekte atau cult leader. Ya. Nah, itu yang bisa saya ungkapkan. Tentunya masih banyak sekali di bukunya Robert Greene itu ada 48 cara. Ya. Tidak saya ungkapkan di sini. Kenapa? Ya supaya Anda membaca bukunya, ya supaya Anda penasaran kemudian membaca bukunya sendiri. Bukunya tentunya akan lebih enak dibaca kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris. Kalau saya terjemahkan, ya akan terasa ada yang beda, ya lebih tumpul kalau di bahasa Indonesia kan. Saya tidak sedang mendiskreditkan rekan-rekan yang penerjemah, ya, tapi memang faktanya seperti itu. Kalau kita ingin baca buku, lebih baik kita baca dalam bahasa aslinya. Terima kasih, selamat meraih power. Sampai jumpa di episode mendatang.